driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my tablets tall. Balik lagi di Crown Clone Reptil. Anjay, kali ini gue mau bikin konten mukbang dari mukbang si hewan-hewan ini. Nah nih, dia udah ngintip-ngintip loh. Anjay, udah ngintip-ngintip dia. Udah gak sabar dia pengen makan. Kayaknya udah gak sabar. Jadi nanti semua Bearded Dragon gue bakalan gue makan. Nah ini yang ditutup ini bukan King Cobra ya guys, tapi King Koley. Jadi ini Koley ya kan, lagi dalam tahap rehab lah. Nah, jadi dia gua tutup begini soalnya dia suka muntah guys. Kesian ya. Itulah resikonya kalau kalian punya Varanus ya kan, melihara Varanus. Itu kalau mentalnya jelek, dia suka muntah. Jadi gua sekarang mau ngasih lihat mukbang dari mereka semua. Oke, kita cus ke tempat makannya di samping sih. Enggak usah di-post. Tadinya pengen gua post cuma enggak jadi. Nah, jadi ini makanannya. Di sini gua kasih ulet. Ini ulet ini panas ya, jangan terlalu sering-sering dikasih. Jadi kalau gua di sini sih ini pakan selingan ya, pakan utamanya gua kasih kecoa dubia. Apalagi sekarang kecoa dubia gua lagi panen jadi enak banget. Nah, ini banyak banget ya. Yang di atas udah gak sabaran tuh pengen makan. Nah, yang di atas tuh terang banget ya. Ini dia guys. Jadi sekarang gue bakalan kasih ini kulit Hongkong ke sini dulu sih. Gue adukin ke kalsium dulu. Jadi ini sekalian tipsnya. Gue kasih apa cara masukinnya itu pertama banget kita mungkin kalau agak sedikit dencit-dencitan tikus wajar ya, soalnya tikus gue lagi kawin, padahal gue beli nggak sepasang tapi ada yang kawin. Anjir, hoki bener gue kayaknya. Emang hewan di sini demen banget kawin, pokoknya hewan yang udah di sini tuh demennya kawin. Gue bingung, dulu gue punya panana gue boleh beli nggak jelang berapa hari kawin. Gue punya hewan apa, gak jelang berapa hari, kawin. Nah, sekarang jadi gue bakalan ngasih lihat kalian mukbang dari ini ya, Bearded Dragon. Pertama gue pilih yang sehat kayak gini, yang masih gerak-gerak kalau dijepit. Soalnya Bearded Dragon tuh dia sedikit blow on. Kalau dia gak ngeliat hewannya bergerak, dia bakalan cuek aja gitu. Jadi ini gue pisahin dulu, ini yang gede-gede ini namanya ulet Jerman. Gue ambil-ambilin dulu. Jadi sekarang ulet Jerman dulu buat si Margo, si Bearded Dragon gede. Ya guys, si Bearded Dragon gede. Nah, mungkin nanti judulnya gue kasih ini kali ya, Bearded Dragon mukbang makan mie goreng. Makan mie. Soalnya dia miribet kayak mie anjir. Gila, gue gelibet sih. Kalau misalkan nggak karena buat pakan hewan gue, mungkin gue nggak bakal punya sebanyak ini sih. Soalnya ini gue kadang suka beli. Nah, ini yang kayak gini nih bahaya nih. Ini karena gue taruhnya di atas tera, dia itu suka dimakanin sama cicak guys. Cicak-cicak tuh suka makan ginian anjir. Kusut banget ya. Jadi cicak kadang-kadang makanin ginian. Aduh, kusut banget. Dibanding ini gue jadi kayak ngekip cicak anjir. Gue ngasih makan cicak, gokil gak sih? Oh iya, kalau ada yang nanyain pengumuman giveaway kapan, nantilah. Yang ikut giveaway aja baru berapa orang.
ntar semuanya masuk ya kan, belum ada pesaingnya ibaratnya. Jadi gue ngelihat dulu nih, kalian udah pada apa namanya sharing belum gitu kan. Kalau misalkan udah banyak video yang kalian share, pasti semakin cepet kok. Dan pokoknya gak nyampe akhir tahun ini sih pengumumannya, gak nyampe Desember lah. Dan gue juga udah kontek-kontekan sama yang punya Faranusnya, yang punya Salvanya. Dan ya alhamdulillah dia mau bantuin gue. Jadi untuk giveaway-nya kayaknya bakalan dipercepat. Jadi kalian harus cepet-cepet dan harus semakin semangat buat nge-share video-video yang menurut kalian menarik. Share terbanyak. Jadi bukan cuma sekali share doang, kayak kalian udah share terus kalian anggap udah selesai. Jadi share sebanyak-banyaknya, dan kemanapun itu, ke grup-grup atau kemana, pokoknya share video YouTube, video di channel gua yang menurut kalian menarik. Nah seperti biasa, kalau ada gua lagi rekaman, pasti ada orang yang lagi nge-track. Itu sering banget. Gua gak tahu masalah dia apa sama gua. Kalau gua lagi ngonten, pasti ada aja yang nge-track, anjir. Nah jadi kalian share sebanyak-banyaknya, dan semakin banyak kalian nge-share, semakin besar kemungkinan kalian untuk dapat hadiah giveaway gua. Mungkin hadiahnya belum seberapa, belum gede, tapi kalau nanti kalian udah, misalkan channel YouTube gue udah 4.000 jam tayang atau paling enggak 2.000 subscriber, bakalan gue adain giveaway gede-gedean. Hadiahnya sampai Bearded Dragon. Salah satu Bearded Dragon ini kalian bisa dapatin di giveaway gue yang akan datang. Oke. Kebetulan di sini si tikus gue lagi pada berantem, kayaknya mau kawin. Sering terjadi sih. Oke, kita langsung aja masuk ke konten mukbangnya. Ini gue taruh atas dulu ya guys, karena ada satu BD gue yang gak sabaran. Nih, dia gak sabaran guys. Wah. Oke, kita ambil dulu. Jadi kalau gue ini agak ribet ya, karena gue ngasih makan sama ngontenin sendiri. Jadi gue cuma ada dua tangan. Pertama gue buka dulu sedikit. Oke, Tera udah gua buka. Seperti biasa, ada yang nge-track. Nah, ini kita kasih lihat ke kalian ya. Oke, lihat. Proses dia makan unik banget ya. Anjay, keren banget. Gua. Weh. Wah, kamera gua mau dimakan, guys. Lucu ya. Kameranya mau dimakan. Baru satu, masih ada lagi guys. Wah, dimakan sama dia guys. Dua. Jadi kalau di sini malam, gue ngeutamain makannya jangan banyak-banyak. Kenapa nggak banyak-banyak? Karena ini cuman untuk konten doang sih sebenarnya. Nah, tuh masih ada satu lagi guys. Jadi gue ngunjukin ke dia kalau ini ada di sini. Nah, dia bakalan kesana. Nah, keren ya. Anjay. Gue pengen bikin ASMR, cuman yang makannya kraus-kraus dia doang. Jadi kalau bikin ASMR agak susah. Nih, kalau dia harus gue bangunin dulu kalau makan malam, guys. Dia ini kebo banget. Mungkin karena perut dia yang gendut. Eh, kucing anjing. Sorry, guys. Gue takut kucing sebenarnya. Nih. Nah, dia udah tertarik. Oke, kita lihat apakah dia akan makan. Wah. Seru ya. Pokoknya kalau di sini makan semua aman, lancar, terjamin. Eh, guys, ada ulet tongkong. Oke, dia enggak dapat makanannya, sorry. Nah. Sorry, gua ngedorong ulet Jermannya pakai HP. Jadi agak ya begitu deh. Goblok. Apakah dia bisa ngambilnya? Oke. Lihat dia, seru banget dia makan. Ini si Margo, BD terbesar kita.
karena sisanya masih pada kecil-kecil. Dia udah birahi guys, udah waktunya musim kawin. Jatuh. Awal datang dia di sini, ada notif. Awal datang dia di sini agak sedikit manja ya. Dia makan tuh harus disuapin, kalau ditaruhin kayak tadi dia nggak mau, jadi harus bener-bener disuapin. Sekarang kita treatment, kita nggak manjain. Alhamdulillah dia udah mau makan, ditaruhin udah mau. Oke, jadi yang tadi bunyi dencit-dencitan itu dari tadi di sini ya. Gua nggak tahu entah dia kanibal atau emang lagi mau kawin. Tikus emas gue tuh keren gitu, dia main kawin kayaknya. Memperbanyak populasi nggak apa-apa lah, kawin di sini biar gue nggak usah beli mencit lagi. Nah ini guys, selanjutnya si bearded dragon gue. Jadi ini kunci lantai 2 ya, karena lantai 1 tuh bawah. Kalau orang kan biasanya ngitung 1 tuh dari atas, kalau gue dari bawah, karena ini lantai 1 tuh di bawah. Gak mungkin lantai 1 di atas. Lo pernah ngeliat apartemen? Lantai 1-nya apa ada di atas atau di bawah? Jadi ini guys, kita kasih lihat ke kalian. Oke, lihat. Ini namanya Sky. Kalau Sky itu makannya dari kecil, dia nggak pernah ribet. Nah ini gue dapet ini dari Geo Reptil, Bang Jibron, Anjay. No bang, gue promosin lagi bang. Kalau gokil kan gue. Nah nih, Anjay. Makan dari kecil nggak pernah rewel. Cuman gue lagi tuh pas dia masih kecil, gue masih pemula. Jadi ya masih agak-agak ngeraba lah istilahnya. Kalau sekarang gue pun masih pemula sekarang, masih perlu banyak belajar. Cuman seenggaknya gue udah ngerti sedikit-sedikit aja, biar gak sombong. Soalnya banyak suhu-suhu sombong. Kalau gue bukan suhu, gue termometer. Nih guys, kalau dia mau makan, biasanya dia kalau malam dia gak terlalu demen makan. Ayo makan. Oke, ternyata dia mau makan malam. Nih guys, ini karena permintaan subscriber dan kebetulan gue juga lagi kurang konten. Nah, keuntungannya kalian, kalau udah pernah transaksi di gue, kalian bisa request konten. Gokil gak sih? Cuman di gue doang loh bisa request konten. Jangan kayak, bang, kontenin ini dong bang. Nah itu bisa banget kalau kalian pernah transaksi di gue ya. Kalau nggak pernah transaksi di gue, gimana bang? Gue mau request konten. Bisa banget. Kalau nggak pernah transaksi di gue, request konten bisa banget. Kalian cukup transaksi aja di gue, nanti bisa kok konten apa request. Oke, mungkin sekian dulu episode mukbang Bearded Dragon, ditutup dengan keimutan dari si Sky. Kalian kalau mau Sky ini bisa di kontak di chat di gua. Murah kok gua jual. Gak nyampe 1 juta. Kalian bisa kontak chat di gua. Lokasi kita di Bintara 1 ya. Cuman gua lebih sukanya ngomongin Jakarta Timur, soalnya gua lebih banyak di Jakarta Timur. Soalnya di kamar gua itu udah masuknya Jakarta Timur. Kalau di pekarangan rumah gua Bekasi. Unik ya rumah gue ya, jadi gue ini orang gak jelas. Nah, kalian bisa langsung hubungin gue atau DM di Instagram gue, gak apa-apa bisa. Nah, ini mail, ini female. Kalau kalian mau ngambil dua-duanya ada harga spesial, free lampu UVA UVB. Nah, lampu UVA UVB ini penting banget ya, sekarang musim hujan. Gokil, musim hujan pasti kalian perlu banget. Udah matahari jarang, terus udara cuaca dingin. Ini penting banget buat manasin kandang kalian dan buat pengganti sinar matahari. Ingat, cuman buat pengganti, bukan berarti kalian bisa pakai ini untuk seumur hidup.
Bisa. Tapi maksudnya kalian tetap butuh jemur. Tapi kalau nggak ada matahari, ini bisa buat penggantinya. Bisa kontak di WhatsApp gua, nanti gua kasihin nomornya di deskripsi. Atau bisa langsung ke Instagram gua. Oke? Ingat giveaway gua sebentar lagi. Share sebanyak-banyaknya. Oke, share sebanyak-banyaknya, jangan lupa tag. Oke, jangan lupa tag. Share sebanyak-banyaknya, jangan lupa tag. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.